Oke, kali ini saya akan bahas servis printer ya. Ini saya dapat printer ya, tipenya MP287. Gak tahu kerusakannya apa, gak karu-karuan, bawa sini hancur semua. Baut-bautnya juga hilang. Yang punya katanya ini pernah diserviskan, tapi sudah 1 tahun nggak ada kabarnya. Akhirnya diambil ke sini, nggak tahu perusahaannya apa, bisa saya apa enggak, saya belum tahu. Oh ya, kelihatan putih semua rambut. Coba pakai untuk kepala, coba. Oh ya, cocok, kayaknya cocok ini. Warna merah. Pakai topi Jepang. Nah, ini cat ini. Wah, susah, nggak kelihatan mukanya, nggak bisa ngomong. Buka aja. Ya, gini aja lah. Oke ya, kita akan lihat printernya ya. Printernya ini ada tabungnya. Kita lihat, kita buka. Wow. Oh, seperti ini. Gak karu-karuan. Lihat belakangnya. Nah, seperti ini belakangnya. Ini tipenya MP287. Oke, kita akan cek. Kita akan nyalakan. Bisa nyala apa tidak, rusakannya gimana juga nggak tahu, soal yang punya juga nggak paham katanya, lupa sudah 1 tahun. Kita nyalakan. Oh, error. Kita lihat errornya. Error P02 blink. Oh ya, sebelumnya kita ambil dulu kabelnya. Ya, tadi itu error, mungkin selangnya nyangkut. Kita lepas dulu selangnya ini yang dikasih. Oke, kita coba pasangkan cartridge-nya. Wow. Cartridge-nya kayaknya juga pinnya kotor. Ternyata error E05. E05. Kita paskan cartridge-nya. Kita bersihkan punya. Kayaknya yang satunya ini masih bersih. Pastikan konektornya error 05. Oke, kita akan bongkar printer ini dulu. Oke, ini tadi harus
Benda ini saya bongkar semua, terus kita cek ternyata benar. Ini kalau kita putar gigi yang sini ya, ya diputar ininya nggak ada pergerakan sama sekali. Nah, ininya lepas ya, giginya lepas. Jadi mungkin masalahnya di AC unit untuk pompa, giginya di pompa ini ya, ini nggak bekerja. Kita putar balik, biasanya dia akan bunyi cetak gitu ya sini, terus baru ya putarnya balik lagi untuk melakukan lut kertas ininya nggak jalan. Terus kalau coba lihat di sini, ininya nggak bisa main nih ya, mungkin ada yang lepas atau yang protol nih ya. Coba kalau ini saya tekan sini ya, sambil saya tekan ini, sambil saya tekan, terus kita putar yang sini, pasti dia akan jalan nanti. Nah, cetak gitu ya. Sebenarnya seharusnya normalnya seperti ini. Nah, putar terus. Nah, seperti ini ya. Ini nggak akan bisa digerak-gerakkan, nggak bisa ya. Seharusnya seperti ini keadaan normalnya. Nah, ini jadi kerusakan di sininya, di sini. Oke, kita akan bongkar ya ini. Ya, saya bongkar dulu. Ini sudah saya pasang kembali. Kita akan coba. Kita akan coba dipasang. Tes bisa apa enggak. Oke, ini sudah kami pasang kembali. Sudah, tinggal kita coba. Tadi kan error 3, error 5. Sudah banyak errornya. Tadi sudah saya bongkar, kami bersihkan. Dan di ASF-nya ini juga ada yang giginya yang enggak pas posisinya. Jadi sudah saya betulkan. Kita akan coba masih error apa enggak. Ya, kayaknya bisa ini, sudah enggak ada errornya, dia kodenya 1. Ya. Coba bisa load kertas apa enggak. Kita akan coba pakai kopi ya, proses ngopi. Tapi kerusakannya adalah dia nggak bisa ngelut kertas kata yang punya. Akhirnya dibongkar semua sama tukang servis sebelumnya. Kita coba, mungkin nanti juga kita akan betulkan juga cartridge-nya ya. Karena sudah lama 1 tahun, mungkin juga akan kering cartridge-nya. Sudah 1 tahun lebih ini. Yang penting kita bisa, mekaniknya ini sudah bisa ngelut kertas, berarti sudah bisa. Dan nanti kita akan lanjutkan ke servis cartridge-nya dengan yang dimodif pakai tabung itu. Ini bisa apa enggak, ini scan-nya ini. Oh, lupa pembuangannya hitam semua ini ya, masalah. Yang penting bisa coba ngelup kertasnya. Ini enggak ada yang saya scan, enggak ada. Yang penting bisa jalan load kertas yang print. Oke ya, emang nggak ada hasilnya, soalnya nggak ada scan-nya ya, kosong. Oke, kita akan lanjutkan video yang lainnya untuk yang masalah cartridge-nya ini, soalnya agak lama ini betulkan cartridge-nya itu.
berhari-hari ya kita harus rendam dulu cartridge-nya ke cleaner atau dengan air panas dan sebagainya. Nah, di sini yang penting ini sudah bisa. Ya, kita tutup dulu printernya ini, baru nanti kita pasangkan cartridge-nya. Ya, demikian tadi adalah cara pemilihan fish printer, di mana kerusakannya pertama kali itu error E03, kemudian error E05. Di mana error E03 itu biasanya terletak di sensor kertasnya ya. Ternyata yang benar sensor kertasnya nggak bisa gerak. Itu disebabkan sebenarnya bukan sensornya, tapi di ASF-nya itu untuk pompa titannya itu nggak jalan, sehingga dia nggak bisa menggerakkan tuas ke deteksi sensornya itu, karena ada giginya yang lepas itu. Karena sudah saya betulkan tadi, habis itu terus sensor E5 dimana itu deteksi cartridge-nya tidak benar. Ternyata cartridge-nya banyak yang karat pin-pinnya, dan saya sudah bersihkan cartridge-nya tadi, tidak bisa semua, tidak bisa jalan. Dan nanti betulkan ke tabungnya itu agak lama, karena harus bersihkan dan nyuci ganti tinggal juga, karena sudah lama, ini sudah 1 tahun. Jadi kita perlu ya ganti tinggal ulang, bersihkan tabungnya, ganti selangnya saya lihat juga sudah kaku semua. Ya, untuk masalah itu ke video yang akan datang aja. Terus saat ini yang penting ini sudah jadi, sudah bisa, sudah selesai. Dengan kasih cartridge baru pun juga nanti akan bisa. Saya pikir demikian tadi pengalaman servis kami ini di printer Canon merek MP, intinya MP 287 ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman atau kawan-kawan yang menyaksikan video saya ini. Dan kalau bisa di subscribe, di like, di share monggo. Kalau nggak suka juga nggak masalah. Ya, sampai dari itu, sampai jumpa lagi dengan tutorial servis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.